Konsuler gue sama konsuler ternyata sama, sama, ya iya deh. sama kan ya, Aku juga pernah ketekong iya, ya. Jadi kalau aku mau lebih parah Mi digrebek Oke oh, iya. Lagi rame-rame Lo masuk miskin jadi miskin Lo keluar tambah miskin Iya benar, gitu. benar 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 Iya kan Hai guys selamat malam Gue mau pamer HP gue iPhone Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone Kepada subscriber Youtube gue Yeay Caranya gampang banget Kalian YouTube gua wajib subscribe YouTube gua, terus nontonin semua video YouTube gua dari awal sampai akhir ditontonin, terus di komen. Gua akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gua dan kalian wajib menjawab. Dan situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram Jangan mencantumkan nomor telepon Terus jangan ngemis-ngemis Karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys Terus ya gitu yang kedua kalian wajib follow Instagram Denny Seresta cocok Flowit si Coco Cici Terus begitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua At The Terus ya gitu kalian juga super wajib follow TikTok aku Yeay Denny's titik Dan pemenangnya akan diumum setiap kelipatan 100.000 ribu subscriber YouTube gue, jadi pemenangan pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000 ribu. Ayo tunggu apa lagi sebentar lagi itu? Oke, okay? semoga beruntung. Bye. Ini tuh jangan ngemis-ngemis, ngemis-ngemis. Gue band, bye. Mami. Eh, suka suka Dennis sekarang, suka suka Mami juga ah. Suka suka Mami. Hari ini pertama kali ketemu Mami Pel, Mami Pel sangat seru. Aduh, bila -bila, apa? Ya? Karena ternyata kita ini bekas uh, rumah itu. Untung bukan rumet ya. Suman. Untung bahaya itu. Itu bahaya, oh, bahaya. pertama kita itu bahaya itu. Bisa hancur. Hancur itu. tama, -tama Mami apa kabar? I'm very good sayangku, amin. Sehat. Kamu juga ada bagus ya. amin. Langsung naik. Amin. Puji Tuhan. Gua walaupun lo gesrek juga ya otak lo ya. ya Bukan kan? gesrek mami. Kok. Agak eh, memang harus gitu. memang harus gitu. Iya nggak benar harus kita tenangin. Betul betul betul. Itu gue suka, gue setuju, gue setuju, gue setuju dengan gaya-gaya ya, lo. Itu ya, salah ya salah. Iya walaupun waktu itu pas nggak nggak belum kenal gue ini orang apa ya? Ada apa ya sama orang ya? Gue cuma ngeliat who is she gitu. Gue cuma lagi gini Emang gesrek dia orang, gana? emang gesrek, jelas visinya dia kemana, gue jelas, gue bisa pahamin hmm, gitu semua. Hmm. Tapi kalau gesek-gesek mah wajar kayak. wajar memang harus, <laughs> gitu memang harus, memang harus gitu, Kalau hidup yang terlalu normal buat aku, bukan normal ya, terlalu standar, ya apa, hmm, apa, apa? Ya? apa ya udah nanti aja kalau lu udah tua semuanya then you can be setop. Kalau sekarang emang lo harus explore diri lo mm, ya bener, kan. Lo ya. harus explore apapun itu yang bisa menghasilkan pundi-pundi buat Tuh. lo, silakan. Dan halal ya. Dan halal. Yang penting kan Betul. Gak jual diri. Betul. Oh, oh. Jadi Masih. yang apapun lo mau bikin uh, gimmick kayak lo mau begitu gak ya, apa-apa. Susah enggak suka. -suka mm, lo enggak usah marah-marah dibenci orang buat doang. amat. Bodo amat. Semakin penting. lo dibenci semakin naik kan. Semakin nih, banyak karena... banyak duit. <laughs> Amin. <laughs> Terus, Mami. Bahaya, aku mau nanya, yang tahun-tahun Nami -tahun ketangkep itu tahun berapa? Uh, last year, kalau kan dua ribu dua 21. dua uh, bulan Februari. Mm -hmm. mm. Ketangkepnya di uh, bukan yang ketangkep ya, uh, jadi mereka datang ke rumah. Gue gak di rumah, gue lagi ada di Cirajang sini di THT uh, bawa anak gue ke rumah sakit gitu. Jadi yang mereka menemukan apalah segala macam katanya uh, bekas, bekas uh, plastik terus mereka telepon, gue bilang oke okay, kita ketemuan di uh, polres ya. bekas plastik. Eh, bekas plastik user lah gitu oh, ya. Plastik sabu gitu. Uh, gitu sama ada bekas pipet juga lah kalau mm -hmm. gak salah apa. gue gak, gue at that point gue gak gitu nggak gitu Gak nggak bilang nge. Gak ngeh ya udah ayo gue bilang gitu, mm -hmm. kita kita kesana aja karena kan di rumah tuh ada anak gue. Mm -hmm. jadi yang mereka datengin ke rumah mereka mereka ibaratnya mereka buat uh, Gledah lah ya, hmm. udah dan gue lagi dari sini ya udah kita ketemu di Polres. Oh gue dah, gue rumah gue kan gak tau ya gue nah, kan gak di situ. Bukannya pakai surat izin harusnya. Oh iya, itu kan keadaan di situ kan gue tidak paham pastinya ada lah hmm. ya gitu. Ya udah e, abis itu kita ke rumah eh ke rumah ke Polres, bla 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 segala macam ya apapun itu itu kan anak gue dan itu rumah gue, gue gak tahu tetap gue harus bertanggung jawab hmm. gitu. Jadi ya. Uh, yes it's mine gitu yeah, yeah, yeah. Karena memang juga Gue uh, gua pernah mencobai drugs ini juga waktu 2017-an gitu ya. Mm, nah, gue jadi juga pernah. Ya, jadi, yang, <laughs> jadi makanya yang kalau ditanya, siapa sih gak pernah ya? Iya, sih <laughs> pernah. <laughs> <At the> point, Bedanya ketahuan mah gak aja, mami. kan? jadi yang gue bilang, oke okay, gak apa-apa. Gue uh. bilang gitu. Ya tes aja, dan di tes semuanya juga gue negatif. Mm -hmm, jadi larinya tes urin. Tes, tes, urin negatif, mau darah, kayak mau apa, kayak tes oh, segala macam. Oh darah juga negatif? Ya pokoknya semuanya ko, negatif. Kok bisa diangkut? Eh... Karena aku cantik kali. Cantik. gitu. cantik. Karena kau. mami mah cantik. Karena aku cantik kali. Aku <laughs> gak gua ngerti ya. Jadi, ya gak apa-apa. Apapun gak apa -apa. alasannya. Apapun kenapanya. Gue berterima kasih aja. Mm -hmm. Karena itu semua satu pelajaran. Baik, bagus, eh uh, mahal. Mahal. Oh, pastinya. Udah baik, bagus, dan mahal. Maha. Dan mahal. Dan kesel. <laughs> kesel. Dan mami habis itu di, habis ditangkep. <laughs> kesel. Stres gak? Trauma gak? Stres gue enggak. Cuman yang. Ih, gitu iya. kan, jadi najis, najis gak, banget gak, ya yang, sama... Kalau kalau duit gak gini-gini banget, kayak minta aja ke Ale, usah tenangnya iya, gak gue gitu. Jadi najis ya, gitu ya. Terus kalau trauma, trauma ada gak? Gak, gue nggak. gue bukan tipikal orang yang harus trauma kayak gitu. Mm -hmm. Gak, I, buat gue semua itu satu pelajaran mahal. Betul, jadi betul. yang harus tuh jalanin, diambil harus lu jalanin. positifnya ya, diambil positifnya, gak ada sebetulnya. <laughs> sorry ada positifnya, cuman maksud gue uh, diambil <laughs> positifnya untuk tidak dibuat lagi oh gitu iya, kan. Benar, benar, benar. kita masih ngambil ada aja yang positifnya, kok nggak gila loh mi. betul betul. Uh -huh. ya kan? uh -huh. jadi gue juga kaget nih, jadi udah bla uh, bla bla goes on lah ya. Uh -huh. terus baru ke, ke Lido uh -huh. gitu kan, dibawa ke Lido BN BNN situ. set dah kan kita punya konselor masing-masing yeah, di situ, yeah, yeah, yeah. Ya kan lo punya satu konselor, gue punya satu konselor gitu. bla 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 Ngobrol-ngobrol-ngobrol, makin dekat gitu kan. Hmm. Iya tahu gak Almi, aku juga uh, punya klien. Dia <tuk> bilang gitu. Ya pasti lu punya klien, <tuk> semuanya <tuk> punya klien. Lu konsuler gitu kan. Uh, iya, uh, Mami tahu gak kenal? Kalo bilang, siapa ya? Kalo, oh gue pernah dengar. Oh iya. Dia <tuk> gitu, oh iya. <tuk> eh, oh dari situ tuh. <tuk> Akhirnya, konsuler gue sama konsuler ternyata sama. Sama, ya, iya deh. sama. kan. Ya aku juga pernah ke Tekong. Iya, Biasanya ya, kan, amit. Jadi -am buat aku, ya tuh. Gue bilang gitu. Oh iya masa sih, gue bilang uh. gitu. Oh iya iya, Gitu. Itu heboh banget itu perempuan. Hebo itu heboh banget. banget itu perempuan. Ya sudah, nanti uh. nanti ya. Dan pas <laughs> semakin pas gue keluar kan masih tetap kontek-kontekan, mm. gitu kan. <laughs> lu gak mau podcast sama Dennis, gue bilang nanti juga ada waktunya. Nanti juga ada waktunya. Ketemu. Nanti ya? juga ada waktunya. Gue ketemu, <laughs> gitu. Emang udah berapa kali Gak sih Ma'il atau Nikita mm. juga gitu kan gua bilang. Jadi seru tuh orangnya loh mam gitu kan. Mm -hmm. Ya, nanti ada waktu kita tenang aja. <laughs> We will, kita harus nyari tahu apa nih connectingnya apa dulu. Nah ini baru connecting sekarang. <laughs> connecting, connecting gitu. Connecting oh, uh, <laughs> connecting jadi kita seru ada pembicaraannya. <laughs> yeah. Iya. Gitu. Terus dulu kalau mami itu berarti kagak ketangkep. Gegebek gitu dong langsung. Oh enggak, enggak, enggak. Menyerahkan enggak, diri. Enggak, iya. Menyerahkan diri lah. Menyerahkan, menyerahkan diri, ya. diri, Terus ya. eh uh, menyerahkan diri, ya, goes with the flow aja. Aku nggak, hmm. aku nggak repot kok, nggak maksud gue, wah, gak, wah nggak ada heboh-hebohnya. Hmm. Orang aja mungkin yang bikin heboh, Hebo, yang gosik, ya, tapi di berita kan heboh banget. Iya, seorang gue ya iya, nah, iya, hebat iya. ya. kan <laughs> gue bingung juga. Artis bukan penyanyi bukan. Aku juga film bokap juga belum keluar. Tapi gitu ada. Kan. <laughs> aku juga ada untungnya gak untungnya untungnya gak ngilis ya. Untungnya. <laughs> ya kan gak ngerti orang bilang artis artis apaan sih? Mem Memang artis gitu. kan. artis dunia fantasi <laughs> ya. Artis dupa ancol gue gitu. Dunia fantasi. Hmm. Kalau aku ya Mie, waktu aku sih ya. dulu tuh waktu waktu, waktu belum terkenal aku sampai ketangkep. Oh, udah kenal ya sekarang ya? Yang udah. <laughs> udah cetak. Oh, wow. Untung bukan pas kenal. Oh, selesai sipur, hidup selesai, ya. lo. Selesai ya. Selesai hidup lo. Bisa kali ini. Selesai hidup lo ya. Di bablas abis itu toko-toko bunga lo bisa toko bunga bunga krans. Oh, jadi udah. ya. Bunga kematian judulnya nanti. <laughs> jadi bunga uh. kematian, hancur ya. Hancur. Untungnya gitu. Jadi kalau aku mah lebih parah Mi, digrebek. Oke, lagi rame-rame. Oh, rame-rame. <laughs> rame-rame. Oh, jadi rame-rame. Abis itu tuh aku abis. Itu tahun berapa tuh? Wah, udah lama banget. 6 tahun, 7 tahun apa, 6 tahun, 7 tahunan yang lalu. Kayak memang banget pokoknya. Oke. Okay. Jadi waktu itu lagi habis dari, mana ya? Nyanyi-nyanyi, hmm. karaoke. Nah tapi saat itu emang aku lagi gak, lagi nggak make. Hmm. Tapi sempet-sempet yes. make sih kemarin makanya hmm. <laughs> Terus lagi tuh teman-teman tuh make. Teman-teman make, ada bagbuknya teman-teman. Nah di aku itu emang amsyong, suwe. Ada hago, sprempi. Nyempil. Gak tau itu juga tahun kapan. Ya, Gue juga kagak tau <laughs> itu ada di nyembal, situ. Nyembal, <laughs> Udah nempel <nyembal, laughs> <nyembal, laughs> <ini> ya, Bu. <laughs> Gue juga gak tau. Jadi di, di tes negat, negatif, tapi ada ini ya, hmm. kok. Kalau ko, Mami kan kebaikan. kebalikan. Kebalikan. ada, tapi negatif. Kalau aku positif, eh. Akunya juga, eh enggak dong, akunya negatif, babuknya ada, sama-sama. sama-sama, hmm, ya. Sama, sama. ya. Hmm. Nah, udahlah, pas masuk, ketok-ketok, Assalamualaikum, gitu. Kalau aja kami, kalau <laughs> oh, Assalamualaikum waalaikum, aku jawab wa'alaikumsalam sayang. <laughs> Jangan bergerak, semua tiarap. Tiarap apa? Teroris ya, dah <laughs> ya, terus. Udah saat itu tuh aku tuh lagi jualan tas tas serme, hmm. karena aku temen aku kan emang pada demen dugem. Hmm. Jadi kalau mereka lagi mabok tuh aku suruh beli tas serme. Oh, sebenernya lupa ya, <laughs> ya. Emang emang dasar perempuan setan ini ya. Emang dasar geblek ini perempuan. <laughs> Temen aku tuh kalau lagi mabok. Itu, 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 ide bagus tuh. Itu ide bagus tuh. Bikin temen lo mabok, habis itu sodorin. Besok aku lagi. <tuk> ya, ya. Jack, lu kemarin udah habis ngambil anjir. Gitu kan ya. Iya. Ya. Kan temen aku tuh kalau mabok gitu kan sama simpenan sama pacarnya. <tuk> aku udah bawa tas, Hermes bawa bikin tiga. Di ini. Hmm. Uh, biasanya mau. Kalau lagi pada mabok gitu ya kan, uh, tawakin nih, u biangin cowok lu, nanti ceweknya aku kasih komisi gitu, sepuluh hmm. 10 juta aku gak bisa. Tuh, emang emang dari dulu udah begini, gayanya emang, emang dari dulu, cuan terus, ya, harus emang, cuan. Emang temen dagang, hmm. terus gitu, udah pas digrebek, pusing lah, barang banyak kan Herme. <laughs> ya udah, aku sih. Untung, lo. untung ada sita ya tuh Herme. Ya. Oh, untungnya kagak, oh. uh, untungnya udah rapuh, hmm. kan mereka untung mau beli kan. Hmm. Terus ya udah, sesuai banget. Terus untuk dibawa ke Lido hmm. bawa ke Lido, kagak bisa pegang HP. Segala itu macam itu langsung lu dibawa ke sana? Oh, lo sendiri apa lu rame-rame? Rame-rame, rame-rame. Oh, lagi rame-rame lo ke Rame-rame, jadi kan bu tujuh. Uh -huh. Bu tujuh, terus segitu bu tujuh. Yang 4, eh 2 bebas. Uh -huh. Karena gak ada bug Oke, okay, tapi, tapi nah, positif. Oh, positif kalau gak salah. Oh, 86 nya kuat dong. Hmm, hmm. Terus segitu, tapi kalau 86 kayak gak mungkin bokeh itu Mi. Kok oh, <laughs> bisa? gak tau. Kok bisa? Karena gak ada bug book. Uh. Nah, terus segitu yang empat ini ke Lido. Iya tapi lo masih ada, lo ada empat ada ada temen dong di Lido. Lo gue kan ada temen. Cuma ya. ada Ibre gue ya sama ya, si, ya? sama Reza. Gue sendiri, cuy. begitu ada yang satu ke Polda Penjara. Oh oke, okay. ya tahan. Ay, bukan dong. Kalau Polda Penjara kan sebenarnya kan kalau Polda kan titipan ya, titipan hmm. jaksa lah. Belum bukan penjara lah. Karena Kecuali dia emang krimpun. ada babuk, babuknya banyak. Oh oke oh, oke okay. oke. Okay, iya okay. terus ya udah. Terus di Lido itu ya aku tapi aku gak nyesel sih, aku belajar sesuatu yang gak akan pernah aku pelajarin. Banyak ya sayang? Banyak, banyak, gitu? banyak. Uh -uh. banyak. Pilihan lu minggal makin gila apa mau apa. <laughs> lu mau jadi apa? Mau gua jadi mikir, apa? Apa, apa gue keluar dari sini gue jadi Upik Abu gitu <ti> kan ya. Apa keluar dari sini gue jadi bedain Internasional. <tuh> yeah, ya, aku, ya. <tuh>. karena memang sebenarnya <tuh. tuh> lu di sana belajar apa coba? Apa yang lu dapetin? Disiplin. Ya, lu. Yang bangun jam 6 ya Nek. Ya, tidur juga gak bisa loh orang gak jamnya kayu. Iya kan, harus breakfast. Breakfast. Terus morning briefing, morning briefing, apalin dekrit, ya trip, kan apa, apa, sih itu? Apa doa doa, doa, -doa, ya, doa itu lah ya? Apa sumpah sumpah pemuda, sumpah lah pemuda. ya. <laughs> sumpah pemakai narkoba judulnya <laughs> ya, ya. Sumpah. sumpah dipakai pemakai ada loh jadi sumpah saya akan tetap pakai. Oh, <laughs> <lah. <laughs> jadi, terus, sumpah ya. saya akan tetap pakai. Sumpah apa sih? Gue gak ngerti lah pokoknya dekrit itu kadang-kadang kalau lu lihat bahasanya, gue gak paham ini apa di yeah, bahasanya, yeah, yeah, ya. bahasanya ya. Iya Bahasanya, gitu -gitu. Uh, terus Nyapu sendiri, Nyapu sendiri, nyuci, 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 nyuci sendiri, sendiri, gitu kan. Terus um, masak. masak. Eh, lo, lo apa kegiatannya? Boleh, boleh dan enggak. ada nah. me, ada salon-salonan. Lo ikutan nggak gitu gituan Jadi lo apa di situ? Di sana ya uh, bangun tidur. Waktu Pokoknya... zaman lo sebenarnya masih bisa ngerokok dong. Bisa, kan ya, dijatain. zaman gue udah gak bisa ngerokok. Oh gitu. Di zaman gue udah gak bisa ngerokok. Oh, enakan zamanku toh. Embe. <laughs> enakan banget gitu. Bisa ngerokok. Gak bisa gak bisa ngerokok. Tapi dibatasin sehari bapak batang. Iya, pokoknya ada lah, pokoknya dibolehin masih uh -huh. boleh lah. Oh, Tuhan -huh. Mami gak bisa ngerokok. Gak boleh, gak boleh ngerokok, gak boleh handphone. handphone dia, emang gak boleh, ya, kan uh, kita diasingkan. Betul, dan juga pas lagi covid jadi memang tidak ada kunjungan. Wah kita emang gak boleh ada kunjungan sebelum covid boleh dong. juga. Boleh masih ada kunjungan keluarga masih boleh. Keluarga yang boleh. Ya gue gak tau deh Tapi masih boleh waktu itu Kalau di BNN Masih ada boleh Karena mereka juga Kalau yang di Lido itu kan Lo tau kan ada mes Ada yang kayak hotel Buat keluarga Iya 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 Ya itu kan memang buat keluarga mm -hmm. kalo, Oh ya kalau suami Apa segala macam boleh you bener -bener. can gitu kan Yang Belah ya bayar Boleh Boleh, Gitu Di, Ya ada inilah Ada Harus ngobrol-ngobrolnya gitu. Tapi masih lo bisa kunjungan uh, Kalau pas itu sih Gak ada pikiran Ewe sih Coli aja gak nafsu Aja Iya <laughs> kan? Jadi lu berarti, berarti... Oh gue, gue enggak di zamannya gue bisa sendiri atau oh, berdua bisa? paling top. Yes. Oh begitu. Karena mungkin gue gak tau waktu zaman lo rame kali ya. Nih. Rame. Oh gak, zaman gue gak rame. Rame. Zaman gue paling top tuh kita cuma 20 orang, 19 orang. Hmm, dan ternyata di Lido itu aku baru tau gak semua orang tuh ketangkep. Ada juga banyak yang menyerahkan diri nih. Betul, dan bukan juga cuma narkoba sayang. Hmm. Jadi ada yang... Uh, Rehab ini jangan kita harus harus pahamin. Rehab ini bukan cuma narkoba. Mm. Ada tuh yang kalau lagi stres mereka tuh apa nyilet nyilet. Mm, yeah, yeah. Ada tuh gue punya temen. Terus yang apa jeduk Pokoknya nyakitin diri aja deh. Yeah, mau yeah. suicide. Mm. bawanya mau bunuh diri, mm. nah itu hal-hal seperti itu kan tuh rehab, mm. jadi, jadi orang pikir tuh kalau lo masuk rehab tuh cuma narkoba, mm. tidak, nggak, nggak. tidak, dan kita yang ada di dalam situ kita jadi pinter, oh, ya, jadi pinter, <laughs> tidak tahu, eh. kita tahu, bisa jadi apoteker juga <laughs> di situ <laughs> kan, kita tahu di dosisnya segini, di dosisnya segini, ya ke kan? penyakit <laughs> dia apa, oh ini gara-gara ini dia begini, oh kita jadi pinter loh nek, <laughs> ya, 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 ya dan, kan dan pemakaian yang paling banyak otak itu ada, dari situ aku menemukan ternyata ngetep itu benar-benar ada mi. Gimana kalau waktu itu, gue kalau di zamannya gue, eh bukan zamannya gue lagi. Zamannya gue. Baru juga tahun lalu. <laughs> cuman rata-rata mereka itu sabu semuanya. Uh. Hampir rata-rata sabu sama Sinte. ya, Sintet tapi dikit lah. Sintet itu apa sih? apa sih? Apa sih yang ganja sintetik. Oh sintetik sih ya. Eh, gue gak ya. ngerti lah gitu. Uh. Tapi ya waktu di Lido sih seperti itu. Hmm. Lebih banyaknya itu dan yang orang-orang stres, mm. yang apa boat apa sih obat-obatannya yang tergantung dengan obat-obatan. Mm -hmm. gitu, jadi kalau yang waktu zaman aku tuh banyak orang orang yang apa jadi ngetep tuh nge gimana? mana? Ngetep yang nyuntik itu masih ada. Okay bikin tapi kan di kan nggak bisa gak ya gak bisa. jadi jadi lo temuin apa ilmu orang -orang di situ sakal. orang sakau orang <laughs> sakau yang jadi <laughs> ilmu uh, gitu anjir kesurupan ya gue sampai sebenernya gue anjir nih kayak kesurupan apa tapi gitu. tapi kan udah lama dia di dalam situ Iya tapi masih kan juga masih, masih sakau oh, terus sampai gitu kalau aku tidur tiba-tiba dari sebelah aku ih muka kamu ini ya katanya aku di kamar gitu. eh Maya iya anjir ya, gimana gue kagak Oh seru oh, bawa -bawa ya. Bisa ewi, so, kan? Udah stres bener ya gitu <laughs> ya. Stres banget. Wow, lu di gedung lama apa di gedung baru ya? Gedung lama. Oh uh, gue di gedung baru, jadi, jadi pembaruan tuh ada. Damanya hmm. lo sama zamannya gue tuh pembaruannya ada. Jadi yang kalo di gedungnya gue tuh it's a pink ladies lah, gedungnya pink. Oh gedungnya gitu. pink ya? Pink. Kok aku masih biru. Pink, pokoknya oh cantik deh, hmm. dibuat manis lah. Hmm. Dan uh, paling top kita satu kamar dua hmm. gitu, atau bisa sendiri karena memang kosong ya itu tiga empat empat lantai. Waktu itu waktu zaman mami lagi kosong tuh, nggak nggak gitu rame. Uh, enggak enggak nggak sayang, belum ada ketangkapan. <laughs> 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 Tapi kalau yang cowok banyak. Eh, cowok banyak. Nah kalian juga harus tahu di gedung itu jadi dipisah cewek segedung. Cewek cowok, cowok yang gedung panjang dan uh -huh. yang paling banyak itu bener. Jadi ada anak anak kecil juga kan ada ada ya? ada, 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 dibagi yang uh, banyak anak anak kecil dan itu yang basically uh, ya ngelem, aib uh. buat ikan aib. Uh, itu aku tahu. Iya. Yang hal-hal seperti itu loh. Mabuk. Remi bisa loh. Bisa. Murah sih ya. ya jangan ya. gak ya. Jangan lah gitu otak lo. Otak Otaknya otak lo sekal. banget <tuk> loh. Be, jadi beler gitu kan. <tuk> <tuk> gue nanti iya, juga yang. Ini orang ngomong sama siapa ya. Gitu. <tuk> ya iyalah itu kan ini rem disedot. Terus lo makan dong makan, makan makanannya kan. Ya, yang cuman. Bu, ya, ikan lo kuning naik gitu naik gitu. gak berat, berat badan naik. lo? Kok malah naik ya. Padahal bisa teratur loh. Iya 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 naik. Padahal cuma tiga kali makan. Ya ada snack dua kali. Iya kan. Gue bingung kok kita bisa naik ya. Iya beratnya naik sih tuh. Padahal kita gak, musinya gak naik, musik kita Lalu teratur. Iya, iya. Gak boleh, kan nama juga gak pas-pasan ya, Nek. nafsu gitu. juga, nafsu emang. Tapi, zamannya gue lebih banyak berubah sih. Heeh. Uh. Gue sama, disitu dari Reza juga. Kita banyak masak, mm. bikin kue, bikin makanan. Mm. Jadi maksudnya kegiatan perempuannya tuh ada. Mm. Ya, ya kan? Lu ada olahraga gak? Ada lah. Lu ngapain? Olahraga ya lari-lari, terus main main basket, uh. terus main bola tangkis. Ya sih, itu, itu semua gitu. cukup ini. Lu di situ ada salon salonan nih. Oh, itu kamu udah ada. Ada ya? salonan jadi yang be belajar makeup. Yang ada gue yang ngajarin. Ada. <laughs> <laughs> belajar yang makeup. Ada gue yang makein gitu ya. Kok zaman <laughs> aku belum enggak boleh makeup. Ya, emang belum nggak boleh tapi ada pelajaran untuk makeup jadi kita tuh ke satu gedung yang lu bawa dikasih semua peralatan rias gitu mm. untuk dandan yang baik apalah gini gitu mm. terus main musik kebetulan di situ Reza uh, musik gitu kan kita bisa karaoke mm. ada orang karaoke kan ada broadcasting mm. belajar broadcasting banyak sih mm. sebenarnya gue bilang Lido is it's nice bagus 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 banget kegiatannya banyak jadi lo juga lupa sama itu lo lupa dengan dunia luar ya nggak kan? bisa nggak bisa, gak bisa tahu gak juga. Bruga, gak nggak tahu apa cerita di luar jadi mm. lo nggak gitu stres musinya mm. ya kan Terus abis, abis di Lido, lo berapa lama lo di Lido? Tiga bulan. Tiga bulan. Abis itu lo pindah. Tiga bulan pindah ke swasta, tapi kebetulan putusannya kalau nggak salah, kalau nggak salah ga lupa juga ya. Kalau nggak hmm. salah emang udah bebas jadi rehab Di Jadi lo berempat nih sama teman-teman lo ini semua sama? Beda-beda. Beda-beda bulannya. Beda-beda beda-beda bulannya. Yang paling parah ini yang di kantor polisi itu. Oh, ya dia yang paling lama ya? Paling lama, lama banget. Berarti dia Karena abis dia itu emang... dia baru ke penjara perempuan kali ya? Kaki. Oh dia laki, oh kalau nah. oh ya kalau kalau laki ya betul betul betul. Hmm, yes. Ibu lama dan ke penjara laki sempat. Yeah. Nah gitu, karena emang babuknya paling banyak sih. Iya. Yes. Ya Sekarang gitu ya, sih. lah, Makanya hati-hati guys, nggak ya. pasti ketiduk. Jadi bukan pasti ketiduk. Ya, Ibaratnya kalau gue selalu bilang, kalau lo duitnya pas-pasan jangan main drugs, hmm. oke okay? stop drugs, lo berkarya aja deh, hmm. gitu ya. Uh, karena basically semuanya juga lo masuk miskin jadi miskin lo keluar tambah miskin iya benar benar gitu. benar benar iya kan lo keluar tambah miskin karena apapun di penjara pun kita juga perlu duit hmm. kita perlu makan kita juga harus bayar ada uh, ibaratnya kebersihan pokoknya hmm. namanya itu 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 semua wajar sesuatu yang wajar nah, ya? tapi duit itu gak berarti mini orang gak bisa pegang Kalo duit kalau duit enggak kalau itu tapi kan gue senengnya <laughs> kita masih dikasih gue seneng banget loh kayak belanja di Indomart hmm. kan dikasih kayak oh, ada iya, ya pamphlet kan yang tiap minggu yeah, kan yeah, Iya, ciki, uh, ciki, ciki, in, uh, itu banget Indomart mi. special minggu yeah, ini yeah, harga ini gue jadi tahu harga loh di sini <laughs> gue tahu Sama. harga harga shampo kalau lo beli satu sampai gue gini ini udah ini udah discount oh, <laughs> ini udah discount wow jadi kemarin-kemarin apa dong? Gua, menurut gue kemarin-kemarin udah udah murah. Iya, menurut iya, iya. Seru banget. Seru, seru, seru pengalaman banget, yang tuh. tidak terlupakan. Terus ya, aku itu. kalau dulu teman belanja yang snack yang pilau-pilau itu loh. Uh, pokoknya semua snack iya. gua cobain di sini sayang. Iya, iya. Yang gue baru tahu ada sosis yang bisa lo makan langsung. Oh iya, iya, iya. Itu baru gue bilang. Enak juga ya? Ya seru, iya. seru. Iya. Gitu. Dan itu lo boleh masuk jadi snack. Terus yang berbagi kan ya hmm. kita kalau kita kalo snack kan ya. Hmm. Lo gak boleh... Itu dia, kita punya satu prinsip yang sama di situ dalam artian kalau di Eh, rehab apa yang lo punya? Lo gak boleh kasih dia, iya hmm, kan? Gak yeah, boleh, yeah. gak boleh sharing. Hmm. Karena kita dididik, jadi kalau itu barang lo, barang lo tanggung yeah, jawab yeah, sendiri... iya, iya, yeah, iya, yeah. iya. Kalau gak, <laughs> gak boleh, share. gak boleh. gak boleh di-share. Iya kan? Kalau emang hmm. lo mau share sesuatu, mau share lo, harus beli ba lo harus beli banyak supaya semua dapat. Iya, uh, itu cuma itu doang. Yeah, yeah, yeah. Jadi itu buat gue sih. Uh, Pertama gue bilang ini gila ya Gue kan dididik dengan harus berbagi sama orang Kok gue gak boleh berbagi Iya <tuk> <tuk> iya Iya kan Kalau berbagi harus bagi semuanya I, iya. Maksudnya minjemin bolpen kek Gak boleh ya uh, e -e -e, Jatuh ball pen kita di, di fumble ya <tuk> <tuk> kan ya Ampun deh Fumble Udah kayak itu istilahnya hukuman. Lo dapet hukuman Heeh. Hmm. Ya Berapa kali misalnya dalam satu hari ini uh, lo ketinggalan bawa pen hmm. Baju lo kotor Atau whichever Yang, yang gak ada sikat lah ya. Hmm. Atau yang Pokoknya yang Dibuat kayak militeri awal-awal pertama gue bilang ini ini sakit nih hmm. ini gila ya ini beda dengan dengan gue karakter gue yang apa yang gue punya boleh gue bagi-bagi yeah, 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 gitu yeah. kan sampai sana mami lu nggak boleh why <laughs> Kok gak boleh, kok pelit, gue gak suka kalau dibilang pelit sama orang. Kok oh, mami masih dipanggil mami di situ ya? Oh iya, iya. dipanggil-panggil abis itu mereka bilang, gak boleh manggil mami. Terserah lo mau manggil gue apa, <laughs> nama, emang nama gue juga bukan mami. Yeah, yeah, gue yeah. bilang gitu kan. Dan huh? ada yang manggil mami, mereka di <laughs> Oh okay, gitu. No. Gue bilang, kan aku nggak bisa kan mami karena gue yang paling tua di situ oh. ya. ya kan ya pak ya mami kan anak -anak masih anak-anak begi andre gitu kan cuma <tuk> gue sama, sama reza basically gue sama reza ya reza sama gue kan beda-beda tipis ya hmm. umurnya jadi yang ibre dipanggil kan ibu hmm. ibu reza gitu kan kalau gue panggil dia dipanggil mami jadi mereka harus basic bisik mami mami <tuk> Bang, eh, gue fumble ya. Bang, <laughs> yeah, gue <go> fumble ya. <laughs> tapi Mami pernah dihukum gak sih di situ hukumannya? Kalau hukuman pribadi tidak, tapi hukuman secara keseluruhan. Mm -hmm. Because kalau, ya ibaratnya gini, ada ada trik-triknya juga kan ya. Mm. Lo berani ngomong gak? Ngaduin sesuatu gak? Mm -hmm. Tapi kalau lo ngadunya rame-rame, kan ada apa sih tuh yang kalau dibilang ada sidang di sini, lo di sidang oh, yeah, apa yeah, sih apa namanya? Apa sih namanya? namanya, namanya inter ya? Intervensi, eh, pokoknya gitu deh. Kalau satu teammate lo, yang buat salah atau merisaukan semua, mm -hmm. kita harus nulis surat. Iya, 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 nulis surat. Nulis surat, Jadi, nulis surat. jadi, jadi semuanya itu uh, kayak, uh, kayak debating team, kayak diplomatis lah. Kayak di parlemen eh, MPR DPR, nek, gitu. Ah. Jadi voting. Voting, mana mana Lu voting. salahnya begini. Dan lu gak boleh marah. Iya, yeah, iya. Yeah. Thank you. Harus terima, senyum. kan? Harus Thank senyum. You. Mampus yeah, gak lu? <laughs> lu dihina, lu di, lo di, lo di apa, ibadah dipojokin. Thank you. Bikin kongsi bunda tuh di intervensi. Iya ah, yes. benar-benar. Dan, bener, bener. dan itu kita juga harus dengan sikap yang baik. Mm. Kita ngasih lihat. Uh, kita juga mengarahkan mereka dengan yang baik. Mm. ya kan. Dengan, bukan secara per pribadi. Mm. Jadi pernah nih. Pernah kejadian. Kita gak, gak suka sama satu perempuan gitu kan ya. Satu. Itu, Wah, semuanya punya. Punya poin-poin masing-masing. Mm. Gitu. Tapi. Um, uh, Konselor juga minta. Oke okay, what's up? Kita juga harus hati-hati. Mm. Kalau kita ngomong kita yang mau sok so kayak jadi pahlawan juga kita juga kena iya yeah, iya yeah, iya yeah. ya kan jadi yang ya yeah, gak bisa sok pahlawan ah, gitu gak boleh jadi pahlawan juga jadi ibaratnya semua dia yaudah aja. diem aja, aja. Yeah, yeah, mau gimana jadi lagi jadi akhirnya scrap the floor gitu yeah, yeah. scrap the floor yeah, yeah. ngepel deh lu puas <laughs> uh, Jennifer scrap the floor ya Nikat lantai saudara-saudara <laughs> abisnya gitu. mami ngepuk di situ. Ya, maunya juga gitu gue cuma bilang gini Gue bilang sama, sama konsul-konsulnya, lo gak mau videoin gue, karena ini bakal yang terakhir lo lihat gue ya. Yeah. Lo bakal terakhir nih, ini the first time lo. Gitu. Sumpah, gue jadiin itu adalah arena main ice skating. gitu. Gue suka. Sumpah. Itu uh. banyak busa -busa, kan banyak busa-busa kan. Lo licin namun. I, ice skating, gitu. ice skating. Itu pada, sayang gue gak punya video apa, gak punya uh. ini. Gue minta sama konsulernya, lo gak mau videoin gue, gue uh. lagi ice skating begini nih. Ice skatingnya. Uh. Mami lu ngapain? Ih, kapan lagi, gue? Gue basahin badan gue. Gue nyelosor, Bu. Nyelosor seru, Berarti, gak lo? Tuh, uh, seru banget ya. Oh, itu itu sih seru banget, gue. Itu seru, seru, seru. Uh. Terus, eh, uh, apa cuci baju? Kan, gue belum pernah ya. Nggak pernah, pilih, maksudnya cuci baju pribadi, hmm. masih pakai tangan. Kalau hmm. pakai mesin sih beda, cuman ya, pakai tangan sama ada mesin sih main di situ. Ya maksud gue, mesin pun juga ya, gue suruh, uh. cuman gue injek injek, uh. terus gue bilang ini gimana ya, uh. udah deh, gue gue ribet, yang gue Evan dong, Ajun, kamu ambil baju kotor mm -hmm. bawa yang baju baru, mm -hmm. kayak baju dalam apa segala oh, macam. Baik tuh, iya tapi minggu sih, oh, iya, iya. tapi minggu jadi ada laundry sendiri mm -hmm. gitu. yang gue kirim kirim baju pulang mm -hmm. sama kirim baju baru. Gitu. Mm -hmm. Tapi maminya hebatnya walaupun lagi dalam kadang stres apapun selalu so ambil positifnya ya enjoy ya. Enjoy. Bukan enjoy. bukan gue enjoy kejadiannya tapi yeah. I enjoy the ambil surrounding. Ambil positifnya. Ya. Karena buat gue itu sesuatu yang semua itu baru. Hmm. Tidak ada satu pun yang gue pernah buat. Betul, betul. Bener-bener gue apa ada kompor apalah segala macam. Ini gimana caranya ya? Gimana caranya? Maksudnya ini gede banget gitu kan. Terus yang Wah pokoknya semua surviving kita luar biasa. Iya iya luar ya, biasa juga. Kan? Iya, gitu emang. Lu harus bisa survive to do this, lo iya, harus iya. bisa survive to do this. Yang hmm. wow hebat lah. Hmm, dan gue, dan I, di sekeliling aku tau banget tuh kalau misalnya gitu tuh semuanya pencet stres. Ada juga sampai yang makan sabun buat ketemu keluarganya. Oh gue gak ketemu sama yang kayak gitu gituan. Iya iya. Serius. Iya zaman aku iya makan sabun, makan ini, makan iya banyak yang stres. Kalau zamannya gue ada yang hand sanitizer jadiin alkohol, oh, ditaruh banyak. di minuman gitu kan ditaruh di minuman. Hmm. Yang penting bisa karena kita kalau kalau malam Minggu kan kita boleh bukan party. Kita boleh uh, tidur tidur tidurnya, nonton, tidurnya, nonton tidurnya nonton agak, agak agak malem, agak malam ya kan. Terus boleh nonton boleh, TV. Ah, boleh rame-rame, boleh boleh ada keseruan lah hmm. gitu. Jadi uh, aku belum ada di situ cuman gue masih ada di di bawah dalam artian masih di diasingkan dulu hmm. gitu. Belum boleh gabung sama mereka. Hmm. Tapi udah denger cerita-ceritanya yang uh, dari apa keci, kecubung, kecibung, Ke apa cubung, sih, kecubung, kecubung kecubung. aja yang ketangkep ada juga. Hah? Jadi bisa ketangkap ya? ya? Gak di situ maksud gue. Oh. Di situ surviving kitnya mereka mencari uh, dari daun-daun kering lah dari ya, uh, jeruk, dari kulit jeruk. <laughs> gue coba begini. Serius, lu gak mau minta telepon aja, gue teleponin minta alkohol nih. <laughs> ya, gue teleponin, gak boleh mami. Gak gitu, Iya, ya untuk ngerokok. Uh -uh. ini buat gue it's so funny dari dari kertas Alkitab. Uh -uh. Gue begini, ya tuh. Kertas Alkitab. Waktu itu zamannya gue, yeah. gue, itu zamannya gue, itu zamannya gue yang uh. ini anak-anak bocah-bocah ini semakin lo larang, Sekarang semakin, semakin mereka, pintar. pinter. Iya iya iya. Jadi buat gue yang you ini orang-orang pinter ya uh, masuk itu. Pinter. Gitu. Yeah. Ya, pinter. Akalnya Surviving kitnya gila. Iya yeah, gila. Gue gokil banget. Uh -huh. Jadi ada sobek, tiap kali ada. jadi uh, alkitab atau buku-buku apapun yang ada di perpustakaan kita liatin. Kalau ada yang robek, nih pasti ada yang bikin rokok. Jadi hmm, dijadiin ya? papir Nek ya, dijadiin papir serius gue nggak ngerti ya. Pokoknya it, zaman gue kadang gak boleh ngerokok sih, ya. Ya. jadi gak boleh ngerokok jadi aneh-aneh. Uh, uh, bisa minta sama security lah mereka bisa, pokoknya di, dicele-celein deh gue bilang wow. Tapi gak ngerokok sih berat sih Mi? tapi gue I survive aku, loh, uh, gue juga perokok ya, tapi yeah. I, gue di situ enjoy deh mungkin karena gue gak gue gak fighting ya, mm -hmm. gue gak gue nggak enggak memaksakan gak diri, gak ngelawan, gue nerima mm -hmm. gitu, karena buat gue enak juga ya, gue bisa lepas dari semuanya, nggak mm. tahu dunia, nggak ada nelfon-nelfonin gue, mm. minta duit, nggak ada nelfon-nelfonin gue soal soal tanda tangan kontrak, inilah, itulah, apalah, gue nyaman, mm. walaupun gue sedih dengan karena gue nggak pernah jauh dari anak-anak, mm. cuman dia anak -anak kan bisa video call sama anak anak-anak mm. lewat lewat ini, soalnya dan lo, lo memakai fasilitas sana gak? Makai lah. Dokter-dokter itu. Makai lah. Eh, kepake Semuanya lo nih. Apa aja? Gigi. Oh. Uh, fisioterapi. Oh. oh. semua. Oh iya fisioterapi. Semua dokter. ya, fisioterapi, kalo iya. bisa setiap tiap hari gue oh, iya, ke dokter. Iya sama-sama. Iya gak? Yang penting gue keluar. <laughs> Yang penting gue aja. Ya, itu asli. Jadi benar-benar fasilitas uh, negara itu di, disiapkan. Disiapkan benar-benar. fisioterapi. Ya, kalau memang Jadi ya kayak gitu-gitu. Hmm, dan, dan, gratis. Dan itu gratis. Gratis. Lo bersihin karang, bersih gigi hmm. lah. Apa oh, ya? It's nice, Pakai iya gratis. gratis gue bisa bayangin Jadi buat gue. Mungkin ada yang, ada yang gak kepengen pulang di situ <laughs> karena <laughs> gratis, gratis cuacanya nggak panas-panas amat. Iya, <laughs> gak yeah, adem. adem, 16 hektar hektare. Iya, yeah, gede banget, gede banget. banget. Lu mau apa lu? Waduh, mm. enak semua. Mm. Kalau zaman lu udah ada kantin nggak? Waktu itu masih ada kantin katanya. Masih masih, waktu zaman gue udah kantin ditutup gitu mm. karena mungkin karena karena profit, kali. ya. Karena covid ya, tapi ada kantin yang bisa sih, ma lu masih bisa jual beli, masih mm. terus

dikasih makanan atau enggak bro-bro gue suka jualan ini kan kue-kue. Gue ntar telepon gue beliin gue kue dong, transferin kan? ke si bro dong. Gue mau makan kue ini. Tapi seru lah kebersamaan itu seru, seru, ya? seru, seru bersamaan. ya. Tapi gitu. yang, yang bikin kita stres tuh adanya perawanan. Karena awal-awal tuh aku tuh ada perawanan dari aku. Oh, karena lo nggak terima. Karena aku nggak terima. Uh -uh. Karena aku Terus? merasa merasa salah apa segala macam kan pasti ada lah namanya manusia kan. Nggak salah. Harusnya gue nggak di sini kan gue bukan. bukan Seharusnya lo dimana? di mana di hotel gitu. Di hotel. <laughs> Seharusnya gue di toko. Lo, lo. <laughs> Terus namanya <laughs> manusia kan ada perawanan yeah. kan. Uh tiap hari aku ngamuk, aku autoimun aku kumat. Aku ada autoimun psoriasis. Oh, apa jadi apa tuh? Jadi pada stres, Budukan, kok stres. Oh, iya kan? jadi ternyata si cadang itu budukan, Nek. Bikin, lu kalau mau bikin dia stres, lu bikin dia apa tuh? Nih, kalau gini uh, kok stres gini, gatal-gatal. Lu yang bikin lu yang kliknya lo untuk bikin bikin lo stres tuh apa? Iya, apa? Iya. Karena gue merasa waktu Bukan itu. Bukan apa itu hujatan? Apa? apa oh enggak. Emang posisi lo yang lo tidak nyaman? Di, oh, di posisi yang tidak nyaman? Di tempat nyaman. itu gak nyaman. Karena Jadi aku kan itu kebiasa. bikin lo naik itu? Iya. Okay. Karena aku kebiasaan kan ya gak biasa bangun tidur jam segini. Harus tidur jam segini. Hmm, hmm. jam sini Dan di situ situ aja. Tiap hari ngamuk-ngamuk. Oh, aku mau ketemu ini. Ya siapa sih kepala Iya <tuh> ya, ya, kena kali ya. Kena aja kali ya. Kena kali lu. Ayah. Katanya Terus? kepala BP nya gak bisa. Gak bisa gitu. Gak mau tahu. Pake appointment deh, pake ya kan appointment nih, ya pake kan? appointment sehari sebelum ya kan lo harus keluarin lo mau ketemu dokter siapa yeah, jadi lo harus yeah, pinter yeah, yeah. di situ. Uh. Jadi yang well, bukan pinter maksudnya jangan sampai lo ketekong. Yeah, Cuman yeah, sampai, ibaratnya angin. once you there lo enjoy it mm -hmm. karena memang uh, buat gue pelajaran tuh banyak, banyak banget, banget. Disitu, banget. ya kan? Itu dokter psikolog, Fasil, uh, semuanya, betul. Enggak, psikiater, apapun dokter apapun mereka bisa datangkan, iya. Yeah, lo bisa dan ketemu, dan hebat, itu gratis itu, itu itu fasilitas negara. kalau diacungi jempol gitu. itu betul-betul jadi gak ada tambahan -tambahan, nggak lo, gak ada tambahan-tambahan duit, lah enggak ada enggak ada. obatnya juga gratis. Nah obat jadi kalau emang lo sakit, emang lo nggak bisa tidur bukannya lo dikasih obat tidur tapi dengan dosis yang yang benar. Yang dan hmm. itu juga nanti misalnya wah awal-awal banyak juga eh, perempuan-perempuan di situ yang nggak bisa tidur. Hmm. dosisnya kadang tinggi abis itu baru diturunin, berjujur iya, 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 iya kan. Iya, iya, iya. jadi yang memang ada dokternya juga. iya ada dokternya dan, ya, dan lo nggak bisa sembarangan nggak kan. bisa sembarangan datang, eh gue minta obat nggak bisa banyak lagi. Heeh, lo di tes jam IQ jam juga kan? Tes, eh, ember. Mungkin ya, ya, sampai yang gambar-gambar gitu gak sih? Yang bulat-bulat yang kayak... anjing gue kayak, 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 <laughs> kayak, kaya di, kayak gak sih sih? Itu gambar <laughs> yang sampe ya, ya, gue giniin, gue gini Apa bedanya? <laughs> yeah, yeah, iya, gitu yeah, iya, sama, ya, sama blabla, aja. Gue kurang ajar nih gue umur segini disuruh gini. Sama disuruh cek gini. wakna. Apa <laughs> <gue wajar. laughs> Kayak buta warna, Gua, <laughs> yeah. Aduh, jadi jadi bener-bener uh, itu semua... Lo berasa lo... Uh, ringan nggak pas lo keluar dari situ? Oh iya, iya, makanya, iya, iya, masih bersyukur. Untuk nge-detox diri lo sendiri gak itu? Iya, iya, pada akhirnya Indian ya aku merasa untung gue kena di situ. Kalau enggak mungkin ke depannya aku lebih parah dan aku gak tahu lebih ini. Iya, paling enggaknya kan ya, pelajaran lu banyak dong banyak, ya. Banyak, Terus banyak, banyak banget, orang tua, orang tua <laughs> lo? Orang tua ya udah. Udah ngap ya. <laughs> udah ngap ya, ngap aku. Lah. Emang Benar. aku dari kecil emang agak bandel sih, Mi. Jadi ya, ya. Emang harus bandel. bandel. Buat gue emang harus bandel supaya nanti kalau lo udah dewasa, lo udah stop di situ. Iya mm -hmm. kan? Jadi jangan lo bandelin nanti pas lo udah tua. Bandel ya, bandel sekarang. Mm -hmm. Namanya juga bandel anak remaja harus tahu. Hmm. Iya dong. Luar biasa Mami Ipa pemikirannya. Harus ya, buat gue iya, ya. Iya. Bukan, iya. lo, bukan nyuri, bukan, bukan segala macet. Iya, ya, tapi iya. yang duet gitu. Lo mau jadi playgirl, lo jadi playgirl. Lo mau pacarin 10, 10 laki-laki. Itu urusan <tuk tuk> lo. Ya. Tapi begitu lo menikah, stick. Udah oh. gitu. Iya dong. Ya, iya gitu. benar. Terus sekarang kan lagi banyak banget tuh tiap hari ada yang ketangkep narkoba. Inilah itu Semakin banyak banget parah loh. nih. Semakin parah lo. Semakin parah. Uh -uh. Jadi buat gue ini ya jangan lihat emang eh, memang artis terus ya nih hmm. yang, yang, ditangkap. Tapi ditangkap aja semua. Nah, gue juga agak ini tolong dong Pak yang gak yang bukan artis juga ditangkap tangkapin gitu kan emang. ya. Ya maksudnya yang kasihan ya ke tuh artis-artis semua cuman pakai narkoba gitu. Uh. Ya walaupun mungkin ada ada ini ya, ada reason sendiri ya. Hmm. Gue gak tahu kan kita juga gak boleh ngejudge di orang. Kita kan juga kagak ngerti maksudnya gimana. Iya. Mm -hmm. Jadi ya, ya bener, tiap hari ada si ini, si ini. berhentetan loh. Hmm, nih, berentet. Apa hari, hari ini udah lima hari nih. Betul, aku juga ngerti, aduh sedih ya. Uh. Gitu. Dan memang makin lama makin ke sini makin yang anak-anak muda. Mm -hmm. Jadi di sini yang itu dia. Yang milenial. Ya gue gua, menurut gue berarti anak-anak sekarang itu gampang stres, hmm. tidak bisa uh, menghandle diri sendiri, hmm. ya dalam artian uh, kita ini yang tua, yang bukan yang tua ya, hmm. ya gue mungkin lo, ya lu kan udah punya, punya anak dong, belum, oh belum ya, punya, oh, punya anak ya, oke, okay. ada sih dua anjing itu, oh iya, oh, iya. oh, iya. <laughs> oh iya. itu anak, anak lu ya, ah, iya, iya. jadi maksudnya itu kita harus bisa uh, ngedidik anak-anak ini dalam situasi yang Uh, comfort zone nya itu bukan hmm. seperti comfort zone Tapi nggak boleh terlalu dimanja Di anak-anak, anak-anak hmm. sekarang kan Semua udah ada di handphone Iya Lupa gampang, tahu, gampang uh, banget Apapun sudah disodorkan, hmm. saking gampangnya Jadi mereka tuh gak bisa ketemu one on one stress hmm. Ini yang buat gue yang Aduh jadi sedih, jadi kurang bersosial ya so, kurang, kurang banget, karena hmm. mereka tidak 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 interaksi sama banyak orang Interaksinya sama handphone, betul Iya kan yang merasa lebih hebat, mm -hmm. merasa itu wah gampang. Memang betul semuanya gampang sekarang ya nyari duit gampang, mm -hmm. semua udah ada ini semua. Cuman lo tidak bisa menempatkan diri lo mm -hmm. gitu untuk ketemu A, B, C lo atau karakter orang. Mm -hmm. Jadi ya itu dia. Jadi begitu ketemu karakter yang begini, he oh, panik. Ketemu mm -hmm. satu situasi ini, oh, panik. Iya- iya ya, ya, kan? dengan situasi kenyataan panik. Ya, padahal oh. realita itu yang paling pahit. Pahit gitu. dia benar, pahit benar. Tapi gue bilang, lu jangan merasa dunia ini semua baik-baik sama lu. Uh, Gue uh. bilang, oh I'm I'm good, everybody's nice. Ini uh. sosmed. So. Buat gue, kalau ya buat gue, lu mendingan keluar dari comfort zone lu. Yeah, deh. Yeah, yeah. Karena kalau lu masih ada di comfort zone lu ini yang terlalu nyaman, lu gak berkembang. Mm -hmm. Lu tidak berkembang secara diri, lu tidak berkembang secara di kedewasaan iman lu juga mm -hmm. tidak ada. Karena lu harus ketemu orang-orang ini. Karena ini inilah batu, batu loncatan lu nih yang yang hajar ngajarin lu dari oh, yang hantam lu ini, ini dia nih. Ini, ini dia, dia. Yang bikin Ini naik. dia yang bikin lu naik. Ya, ya, ya. Yang bikin lu naik kelas, naik kelas. Mm -hmm. Bukan orang-orang, "Eh, kamu cantik, baik-baik mm -hmm. aja." Mm -hmm. Bukan mereka. Iya, 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 iya. Mereka ya. yang mereka cuman yang ya cuman gitu doang. Mm -hmm. Tapi mereka yang hantam lu. "Woi, lu lo kayak pelacur lu kayak mm -hmm. ini." Itu yang bikin lu, kita lebih ya. bagus. Oh, berarti emang Then kritik yourself. yourself. Mm. itu yang buat gue harus berani maju mm. gitu loh. Ya soal apa yang mereka mau pikirin itu urusan orang kan. Iya benar-benar. Yeah, no? Ya bukunya lo kecil, iya kan. Dari apa, lu mulai dari mana coba? Dihujat, dihujat. Yeah. <laughs> Tapi bikin lo apa? Jadi dihujat. motivasi kan? Motivasi. Motivasi, lo yeah. harus ngebuktiin bahwa... Gue gak gitu. Iya, iya, iya. Aku dikatakan lontai tiap pagi, bodo amat. Uh, ya gue iya, bukan iya, lontai. <laughs> ya kan? Terus lah, apa sih lonteh? Si <laughs> iya, iya Apa sih lonte? Itu bukan lontong ya? Gitu. Lontong. <laughs> ya. Terus mami, dulu katanya mami pun dicepuin masuk itu. Dicepuin, ada yang bilang dicepuin selin uh, sama nikmir. Itu uh, banyak apa sih? Lah, banyak banget kalau ngomong cepet buat gue. Harus ada pastinya. Ada. Kalau gak ada sih bego. Iya. <laughs> Godang, Berarti hmm. gue gak belajar juga dari teman-teman gue, hmm. ya kan? Harus ada. Iya, pastinya ada. Hmm. Gitu. Siapa? Udahlah, gak penting banget. Buat tapi gue. tahu? Gue tahu, tapi gak penting buat gue. Hmm. Uh, artis itu. Ya, artis di, di kalangan siapa? Kalau mungkin di kalangannya dia mungkin dia merasa dia artis. Oh boleh. iya, juga ya, ya kan? Kan? Karena, karena gue bukan artis aja dibilang artis. Oh iya iya. iya. Jadi gue buat gue uh, I don't know what artis is. Hmm ya artis itu kayak apa gue nggak tahu mm, gitu. public figure ah ya kalau mau ngomong public figur. kita dibilang public figur juga iya juga ya, iya. kan jadi <laughs> kalau <laughs> lo di sosmed oh nih youtuber apa sih youtuber oh youtuber sama artis beda ya mm. -hmm. ya kan ada Iya. Yeah, no, yeah. gue nggak bodoh amat lah mm -hmm. tapi intinya Siapapun itu cupunya gue, terima kasih mm -hmm. gitu ya. Uh, kesel iya pasti, gitu sakit hati pasti ada cuman tidak gue gak ngedendam gue tidak ini gue berterima kasih mm -hmm. karena ini pelajaran baik, bagus untuk gue ngenutup ring satu gue. Dendam gak? Enggak, kok gak ada dendam. Untuk apa? Enggak kesel, tapi emang pasti ada cepunya sih. Kalau gak siapa tau dari mana? Ya, ya iyalah. <laughs> ya please. <laughs> gitu untuk yang udah pernah datang ke rumah gue juga lo tau. Uh, how do you know? Hmm. Gitu kan, how would you know which room? Hmm. Tempat di mana? Apa di mana? Kalau hey. bukan bukan, bukan karena deket. Hey. Iya kan? Hey. <laughs> hey, kamu. Gitu kan? Dia, dianya tau gak kalau mami tau? Masa sih sejak gue keluar kan gue udah ngoceh-ngoceh. Masa dia gak tahu juga? ya gak tahu ya. Mm. I'm sure dia, dia tahu lah. Mm. gitu ya Tapi juga gue. Namanya juga gue, cupu gak tau malu gue juga, lah, pasti. Bisa juga cupu ini karena dia juga pemakai. Mm. Bisa juga kan cupu oh. ini ada dua. Dua kategori menurut gue. Memang kerjaan dapat duit. Atau harus? Harus. Karena harus tukar nama. Mm -hmm, tukar pala. Iya, iya. Mau itu palanya bener mau palanya gak bener. Yang penting tukar. Yang penting tukar nama dia keluar. Iya mm. kan? Yeah, yeah, yeah. Berarti dia kan juga pemakai. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Hei. Kebanyakan gitu sih ya. Yeah. Dunia berputar, mm. karma itu ada, mm. jadi kita lihat aja nanti. Yeah, yeah, benar, ya, kan? benar, benar. Apapun itu kita lihat aja nanti, oh. bukan gue sumpahin, cuman better uh, siapapun itu. Uh, membenahi diri, mm. gitu. Karena ini sekarang kalau gue lihat kan, yang namanya sebagai pemakai-pemakai yang lain, mendingan berhenti. Karena polisi, instansi dan negara ini juga sudah mau memberantas narkoba, so stop. Ya, jangan lo main akal-akalan, karena mm. pasti bakal ketahuan. Dan kalau memang lo merasa lo punya teman yang paling baik. Gue juga merasa seperti itu, ternyata hmm. tidak. Ternyata gak ngefek, ternyata uh, uh. ketangkep nefek, juga, ya, mau ketangkep punya juga. kenalan gak, sebanyak apapun uh, uh, uh. gak ngefek. Mau punya nefek. duit pun gak ngefek, tetep lo di penjerong <laughs> gitu. Jadi buat gue capek badan, capek duit, capek Capai pikiran. Hati, ya, hati, capek pikiran ASEAN juga. Kasian keluarga lu Hmm, tapi aku tuh dulu juga sempat berpikiran kayak mami, gue punya kenalan ini, punya teman banyak. Harus ya. efek, Nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh. Nggak aja. Iya. <laughs> dan buat gue ya bagus seperti itu. Iya bagus, bagus. Benar hebat, itu. hebat Jadi hebat. gue juga gue juga merasa bagus ini dengan bapak bapak polisi atau dia yang di kejaksaan semua itu bagus buat hmm. do, Thank you very much hmm. gitu ya. Mau berantas berantas yang benar, keadilan yang nah. benar. Gitu ya bapak juga harus lihat dari semua sisi ya bapak bapak. Huh jangan cuma lihat dari sisi oh dia kakap oh dia hmm. sini si jangan hmm. kalau memang salah ya salah kalau memang itu I, I thank you gitu jadi buat kalian-kalian juga nih adik-adik gue yang di bawah umur gue atau yang yang sama masih umur gue udahlah stop lah udah udah stop lah oh ya, uh, udah uh, gak. Ya minum minum aja lah kita mebok mebok aja mebok aja uh -huh. ya aman gitu. tapi ada satu sih yang poin yang aku ambil kok satu ketangkepannya anak koba nggak ada yang bisa nawangin lu nggak bukan nggak ada yang bisa nggak ada yang mau betul nggak ada yang mau nggak ada yang mau karena satu itu nakoba. memalukan memalukan, memalukan. Walaupun taruhlah ini, si, lu kenal si jenderal, lu kenal mau. Semakin lu kenal, semakin mereka nggak mau. Tapi kalau lu bunuh orang, mungkin mereka mau. Iya, iya, iya juga ya. Hmm. Karena itu satu banggaan. <tuk> <tuk> Wih sih, kalau lo berantem bisa dibantu. Iya, <tuk> Tapi kalau nangkuban, kalau nggak coba, najis banget. Gitu. <tuk> ya, jadi kompannya. yang it's not gonna happen. Uh. ya, yeah, it's not going to happen. Apapun itu, it's not going to happen. Jadi, jadi yang make, eh, mendingan stop ya. Stop. Kalau buat gue stop, karena stop lo lo bakalan rugi luar dalam. <tuk> Walaupun menurut aku makan narkoba itu tidak merugikan orang lain, tapi kita memiliki. juga mikir seperti itu. <laughs> iya, iya, kita iya. juga waktu itu <laughs> kan, <laughs> kalau di, di Polda itu kan ada krim um, ada kriminal, ada uh, uh, narkoba. Uh ya gitu, akrimang itu kan bagian uh, kriminal kriminal umum. Kalau narkoba ya biasanya cuma anak narkobais hmm. di situ. Gitu. Jadi yang kita tuh suka suka berdebat sama orang-orang yang oh, ada debat <laughs> sama orang-orang yang ada di krim Un. Uh. Itu orang-orang di krim um, mereka itu apa sih yang yang scammer lah, yang apa ngambil duit orang yeah, lah yeah. yang ini. Tidur bisa nyanyi, kita pakai duit sendiri, badan-badan sendiri, sakit-sakit sendiri, ketekong juga. <guluh> Udah bayar gak bisa nyicil. Udah bayar gak bisa ya kan? <guluh> lo pikir kita nyicil kalau kita beli barang gitu kan? Bayar cash kalau lo gak datang. Ini joke-nya, ini <guluh> adalah <guluh> ini dark joke di dalam gitu yang, ini apa sih? orang-orang krimu misalnya wah gaya-gayaan lo pakai duit duit orang lo nipu sana sini gitu kan, <laughs> itu kan kita lagi kan siapa-siapa lo cuy bukan <laughs> gitu. kan sendiri <laughs> ya, iya. paling kan yang mati juga sendiri <laughs> ya, kan, kan? imbalan seperti itu semestinya terima kasih lo kita <laughs> <Ibarat> nggak rugiin orang <laughs> Iya bener-bener, bener terima kasih malah aku sempat pikir harusnya ya nakoba jadi aja kan yang rugiin orang kan? <laughs> kan <t original> tapi, Tapi dipikir-pikir lagi ya kita kan gesek kayak <laughs> jadi gitu mikirnya. <di> ini kan kita ngomong-ngomong joke ya. Ii, memang joke. memang kalau banyak sekali yang mikir ini apa sih orang-orang? Apa sih lo mau ngeberantas Ngeberantas yang gede-gede aja dulu jangan Iii, yang kecil-kecil, Pak, gitu. <laughs> Bapak ambil yang kakak-kakak dulu aja yang benar-benar gede dulu, ya kan? Ya. Yang koruptor koru itu dulu lah, Pak. Kita-kita <laughs> kan pakai duit sendiri. <laughs> iya, iya. Gitu. Yang orang. Ya udah terakhir seru banget kalau Mama Mipel ini. Terus terakhir waktu aku mau nanya tentang gagak sama Laura gak oh enggak yeah. kenapa? Mm. Uh. Jadi katanya aku dengar sehari sebelum meninggal dia ada kontak mami itu ya. Oh aku aku berhubungan sama Laura, aku oh, jadi emang deket. jadi aku uh, gini, Gagal sama Laura itu kan berteman dekat juga dengan anak aku. Jadi mm. semasa Oh teman sekolah. Oh enggak ya, teman main lah. Pokoknya mm. teman dekat lah. Mereka punya satu grup lah mm. ya, satu geng. Jadi ini uh, selama mereka masih berpacaran gitu ya. Ya mereka sering datang ke rumah, sering mm. sering nginep di rumah di Ancol mm -hmm. gitu kan ya buat aku ya namanya juga orang pacaran, hmm. gitu. Nah, kejadiannya dengan Laura uh, sebelum dia meninggal itu kan memang dia punya penyakit gerd ya dia hmm. dia tuh lambung. ya lambung parah memang hmm. karena dia satu dulu tuh demen banget, apapun Minum. harus pedes, oh. harus pedes ya pakai bon cabe pokoknya semuanya dipedesin hmm. gitu. Jadi ya itu salah satunya, hmm. gitu ya. Terus mungkin juga ada kecapean ya, hmm. ya lebih dari itu pasti ajal ya Tuhan. Hmm. Dan pada malam sebelumnya memang aku sempat ngobrol sama dia uh, karena aku pas lagi mau launching parfum gitu. Lau ya mami mau, oh, ya mami kirimin ke aku nanti aku review bla bla kita sudah dia juga login mm. ya paginya aku tahu dia meninggal. Nah sekarang kalau lo, yang lo mau tanya nih apa nih soal mm. orang sama gaga? Iya uh, sehari sebelumnya juga ngomong apa mami? Oh uh, gini sebelum bukan cuma ya, yang kalau yang sebelum dia meninggal kita ngomongin soal apa kita mau niatin ya. Mm. Nah kalau yang sebelumnya itu kita aku melihat dia di berita soal di pengadilannya dia atau waktu... penjagaan gagak Iya ya, ya karena kan sudah jasa spololras mm. berarti ya gitu dan tapi aku ngelihat satu postingannya dia tuh yang dia datang dari pagi baru ya, disidangin ah, sampai sore aku tersinggung di situ aku juga agak kesel gitu kan why mm -mm. kenapa lo mesti di, mesti digituin? lo bisa online kan lo kan capek lo kan mm -hmm. ya ya buat aku nggak make sense mm -hmm. gitu ya kenapa digituin dia bisa zoom menurut kadang waktu gue juga di polda juga gitu kan ah. kita kan nggak nggak perlu datang ya kan ya dan lagi pula juga Men lu kan lumpuh sakit. exactly jadi yang aku cukup menyesal ya gue cukup ini apaan sih? Ini kok hmm. lo harus maksa dia datang? Kan dia nggak perlu datang. Hmm. Kalau perlu bisa diwakili sama yang lain. Iya. Bisa pakai zoom. Ya teman-temannya yang mendukung dia ada di situ boleh, hmm. ya kan? Tapi untuk lo rasanya itu capek lah. Capek. Dan sampai sana cuma tiga menit, tiga pertanyaan, that's it. <laughs> kasihan kan? Dan dia juga, juga tertekan. Ya pastilah. Hmm. Jadi kalau ngomongin uh, justice for Laura, buat aku gini, uh, mereka berdua, ya mereka berdua, Laura dan Gaga, memang sempat menjalin kasih. Dan kasih itu dalam artian toxic relationship, hmm. menurut aku itu toxic. Dan mereka ya. juga tahu dari awal ya? Iya menurut aku ya mereka saling sadar, hmm. sadar bahwa uh, saling memanfaatkan, ya. Gagal hmm. memanfaatkan Laura, Untuk? ya, ya kan gue gak tahu bah. ya. Ya pokoknya ya, entah. Toxic lah ya, ya pokoknya. Buat ya. gue gini, kalau dalam lo dalam satu relationship lo mau manfaatin duit gue, mau manfaatin keadaan gue, rumah gue, kayak whatever, gue juga iain mungkin. Hmm kan gue nggak tahu, mm. kan gue sayang sama lu, yeah, kan jadi yang, Iya, jadi kalau lu tanya manfaatnya gimana, mungkin pada saat itu tidak merasa dimanfaatin. Mm. tapi kita yang melihat kita aku mm. yang melihat ini kayaknya yang nggak enak deh, emang toksik, woi orang mm. lagi ngobrol ya, tolong ya, uh -huh. Uh -huh, kayak di warung, <laughs> uh -huh. toksik, diam, galak gitu. <laughs> ya, gitu. <laughs> gitu, terus apa, itu toxic relationship apapun hmm. itu jadi yang eh uh, kalau waktu saat itu mereka saling tidak tidak nge hmm. gue juga mengat gue juga paham hmm. Nah kalau sekarang kan sebenarnya yang yang dicari sama Laura atau dan keluarganya sekarang ini kan tanggung jawab hmm. gitu kan mungkin tanggung jawab dari gaga atau uh, sikapnya gaga dan keluarganya itu kurang berkenan sama keluarganya Laura atau di lora, dan juga teman-temannya, ya mm. gitu, menjadi satu, satu gesekan yang cukup panas sekarang. Mm. ya itu ya, aku juga paham mm. gitu ya. Dari bi, uh, pihak Gaga, -gaga gue bisa ngerti namanya juga orang tua mau bela anaknya, pasti ya kan? Yang sebelah sini, gue juga paham, ini juga mau bela anak, bela, bela keadilan mm. gitu. Ya, yang dimana tanggung jawab lu sebagai laki, mm. kepada ini perempuan mm. ya, ya kan? Jadi, um, aku cuma ngeliat dari garis besarnya ini. Semoga mereka ketemu titik terang, mm. ya kan? Dan mereka menerima mm. menerima apapun itu hasil dari pengadilan, karena it's it's, it's hukumnya Indonesia, oke? Iya, kan? Ya kan, nggak bisa lo gesekinnya. Jadi ada hukum di Indonesia apa tidak? Kalian kan lebih tahu, mm. ya kalian merasakan is that punishment or not? Dan menurut gue juga punishment yang cukup besar buat gagah sekarang saja sudah banyak dihujat, ya. ya. Dia keluar pun juga tetap akan dihujat banyak. Pasti lah. Ya kan? Jadi yang itu udah satu punishment. Ah, ya, itu udah satu, udah punishment masyarakat itu lebih berat loh. Iya, yeah, Iya, maaf ya, ya, mungkin kita nggak usah ngambil lama. Ada kan artis yang baru keluar juga kemarin akhirnya di di boykot sama semua TV, mm -hmm. yang nggak boleh masuk lagi, mm -hmm. ya, ya, ya. ya kan? Hal-hal nah, seperti itu. Gak I, dia nggak bisa kerja lagi. Ya kan? Itu buat gue berat loh. Mm -hmm. Lu punya duit di mana? Apalagi kerjanya cuma itu. Iya, exactly. Mm -hmm. Nah, ini pun juga akan begitu. Jadi yang Uh, kalau ini gue bukan siapa-siapa, ini yeah. kan cuman jauh lebih baik. Kalau memang, uh, ya harus ada yang minta maaf. Ya, mungkin di sini ya uh, harus ada yang rendah diri, harus, harus, yang harus ada yang harus yang waras, yang ngalah, mm -hmm. ngalah dalam artian gini: untuk menang, mm -hmm. ya harus jadi bijak, harus jadi damai. Karena kalau untuk uh, Laura dan keluarga, ada ada kakaknya, ada dua adiknya lagi, itu harus maju, mm -hmm. harus tetap berjaya, harus tetap. Uh, menjalankan tugas-tugas selora mm. dan dalam mereka gini, mereka tuh anak-anak kecil ini menjadi youtuber sebagai Heeh. Yeah, yeah, oh, oh. dan mereka harus <laughs> juga, ya yeah. kan. Yeah. dan, dan that makes money. Yeah, yeah. kita konsentrasi, yuk kita kita bantu di situ. Mm. ya kita kita support di situ mm. dengan dengan apa yang kita punya, dengan network yang kita punya, ya kan. bukan berarti kita kita gendong mm -hmm. tidak, tapi biar mereka juga step by step yeah. supaya mereka tahu kerja itu kayak gimana? Iya, susah mencari dulu. uang itu kayak gimana? Uh. supaya they will fight dan ini juga sebenarnya kejadian Laura dan Gaga itu bukan cuma membuat kedua belah pihak tapi buat kita semua, Untuk buat ibu-ibu ya, anak atau kita semua, kalau lo minum jangan nyetir. Oh, nyetir. Kalau lo udah nyetir juga pakai seat, pake seat belt. belt. Itu gitu penting, kan. penting. Itu penting. Ini semua yang hal-hal yang kecil yang diremehkan, hmm. ya. Jadi yang mau itu minum minum sedikit, mau minum banyak sama aja hasilnya, hmm. gitu kan? Apalagi kalau lo belum baru pertama kali minum. Iya, Apalagi kalau lo bagi yang sosokan lagi mau minum. Banyak ya itu kan. banyak, 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 banget yang gue kuat kok, gue kuat kok. Iya iya. Cek, iya, <laughs> kan. Gobrok, <laughs> ya kan? Goblok, ya kan? Kalau lah. Ada. Stop. Mendingan lo naik kereta, naik taksi, taruh ya pinter dikit lah, mm. gitu ya, pinter dikit. Jangan nyusahin diri. Jangan nyusahin diri, jangan nyusahin segala macam. Mm. Dan dan untuk orang tua juga kita kalau melihat anak-anak kita di dalam satu e, hubungan sama pacar-pacarnya mereka mm. yang ada yang nggak bener, kita punya tanggung jawab mm. untuk stop di situ, okay. untuk turun tangan, mm. gitu ya. Jadi buat aku maaf ya tidak 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 menggurui karena aku juga kenal ya mm. udah deket banget apalagi sama keluarganya Laura, gitu. Kita stop di sini maksudnya yuk kita bangun nih anak-anak kecil ini mm. ya adik-adiknya lora kita harus punya rasa uh, sakit hati pasti ada mm. gitu tapi uh, kita kasih motivasi Fokus. juga buat orang-orang yang lain yang hey ini anak-anak yang lain yang ada di dalam situasi yang seperti ini masih di situ get it out mm. Ya kan jangan sampai keulang lagi. Mm, bener, ya kan bener, jangan bener. sampai kalau lu udah ngeliat ini anak ini kayaknya bucin banget, bucin ini lucu. Tapi mm. kalau lama-lama nggak -lama lucu. Lucu kalau toksik nggak lucu. lucu. Kalau bucinnya itu nggak lucu. Toksik itu apa? Uh -uh. Toksik itu tuh bisa dari uh, merotin duit. Merotin. Terus uh, ngebu apa? Mukulin. Iya mukulin. Terus ngebuli dengan. Terbanyak uh, kayak iya, gitu kan? Iya kan ngebuli bukan cuma untuk mukul tapi yang apa? Secara verbal verbal. Mm. itu juga ngebuli loh sayang. Tak Karena baik. kenanya ke otak, bukan ke wajah. Jadi. jadi ini psikis, ya, ya, sakit hati. Loh, koh, nah, itu all that, kalau lu udah ngeliat seperti itu. Kita punya, ya kita harus bisa, eh goblok lu ngapain sama dia. Hmm. Tarik dia keluar. Hmm. Keluarin dari situ. Karena ya, kalau enggak ya, ya salah seperti ini. Karena mereka tidak merasa itu toxic. Hmm. Mereka merasa cinta. cinta. ya, enak, Cain, nyaman, kebiasaan. Iya apaan sih. Iya kan, cuma untuk. No. Enak kali ini. Uh, iya ya, kan, Emang bercabang, Shay. Emang bercabang, Shay. Kalau bercabang, masa sih? Kalau belum si. tahu. Kau coba. Bau. Oh, oh, dong coba bercabang-cabang. Iya ya, kan? Please deh semua cuma luruskan, gak ada yang bercabang. Ya juga ya. Ada, kalo dipikir-pikir semua rasanya sama. Kalau kita berdua. Kami. Kami. Aku pengen tau, aku pengen lihat. Pengen ngasain juga. Kalau cuma yang kayak begitu-begitu deh, Hampaskan. Hampaskan ya. Oke. Ujung-ujungnya titik yang bentuknya sama-sama. aja. Ya udah, seru banget kita Mami Pel karena aku sangat suka dengan pemikiran Mami Pel. Keren, Terima kasih saya. Dan aku merasa harusnya semua orang cewek-cewek berpikir seperti Mami Pel maju. Iya kita harus ya yang usah munafik lah. Iya benar-benar munafik. Karena kebanyakan

Oke, okay. sampai sini dulu, makasih Mami udah datang. Nanti aku main ke sama Mami ya. Iya dong harus. Iya yeah, harus. Kita lebih, 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 lebih geblek aja lah. Lebih langsung. geblek gitu. aja. Tenang aku gak cepu, Komi. iya. Oh, yeah. <laughs> <laughs> Jangan lupa like, comment, subscribe. Terus nontonin videonya, terus sebarin videonya. Biar makin banyak yang nonton, biar gue makin kaya. Amin. Yes. Bye. Bye.